Iya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya si Giat Everyday. Bagaimana kalian sobat semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Oke, okay, pada kesempatan kali ini, bisa masuk nggak nih? Bisa masuk, Pak enggak ini ya? Kalau nggak bisa masuk sih, bahaya sekali nih. 1 hour later. Ya, yeah. Masuk ya, Bang Giat. Bang Giat udah memperbaikinya, barusan salah data ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bang Giat akan mencoba review dan juga akan ya sedikit mereview ya, dan sedikit melihat-lihat fitur dan juga reward new players di game Dragon Age Mobile Black Private Server. Ya, namanya Dragon Age Mobile Black ya. Tapi kita lihat dulu apakah serba hitam ataupun bagaimana, Bang Giat nggak tahu. Yang jelas ini Bang Giat juga dapat informasi dari subscriber Bang Giat maupun sekaligus viewers Bang Giat yang bilang, "Bang, tolong review Dragon Age Mobile terbaru itu yang judulnya Black," katanya seperti itu. Jadi Bang Giat lihat-lihat informasinya dan ternyata nemu Dragon Age Mobile ini, oke? Langsung aja kita akan register ya. Registernya Bang Giat akan coba di sini. Ini khusus untuk first ataupun viewers pertama Bang Giat ya. Viewers pertama Bang Giat di Giat Everyday ya. Ini untuk sobat semua yang menanyakan Bang, tolong buatin ID game dong yang gratis katanya. Oke, okay, Bang Giat setiap review Dragon Age Mobile baru ini Bang Giat akan cantumkan ID khusus untuk sobat semua yang baru menonton video yang satu ini ya. Pertama kali, oke? Okay? Langsung aja kita submit. Loh, bisa kah? Kita submit, nggak bisa ya. Coba apakah dari sini langsung kita coba ya. Wah, nggak bisa, berarti harus masuk ke dua kali. Jadi langsung sistemnya tuh begini ya, sistemnya begini nih. Barusan Bang Giat udah buat satu ya, sistemnya seperti ini ya. Sistem cara membuat akunnya seperti ini, jadi jangan sampai salah ya. Nah, langsung sign in kan. Nah, sign in ada tulisan seperti itu, terus langsung klik lagi sign in. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dua kali klik gitu ya. Oke, itu Bang Giat udah buat dua akun ataupun dua ID untuk sobat semua yang baru pertama kali menonton video yang satu ini. Oke, langsung aja kita ke gameplaynya, jangan berlama-lama, let's go. Yo, welcome to Dragon Age Mobile. Dragon Age Mobile Black private server sobat semua. Kita akan langsung aja nih ke Awaken ya. Ini belum diatur ya. Ntar mungkin mau atur dulu. Sebelah sini terus. Ininya kita ilangin ya. Kita save dulu. Ya. Banyak yang bilang, Bang, kalau nge-set kayak gitu di skip lah. Wah, Bang Giat ngomong diomong terus ya, dicaci maki terus, nggak apa-apa lah ya. Oke, okay, kita. Wah, apa itu? Oke, okay, kita langsung aja ke karakter ya. Ya, kita langsung aja review ya, review untuk newbie package-nya. Susah banget ngomongnya ya. Newbie package di Dragon Age Mobile Black private server yang satu ini yaitu dapat seperti biasa instant upgrade ataupun coklat silver queen. Coklat silver queen ini ya level 120 kita use. Naik ke level 120 ya. Ini kita learn dulu.
atau pelajari dulu, pelajari ini masuk sini. Oke, kita lihat dulu ya, langsung masuk karakter lagi. Ya, terus di awal bermain juga kita newbie package-nya bisa dapat full set ya. Full set Red Dragon. Enchant Red Dragon ini. Enchant Red Dragon full set dari helmet sampai ke sus atau sampai juga ke perhiasan ya, a ring. Oke, kita gunakan dulu ini. Full set. Oh, itulah kayak orang mabok. Wah. Oke lah, enggak masalah ya. Terserah sobat aja lah ya, sobat semua-semua, dan mengingat gak akan marah-marah dan gak bakal gimana-gimana ya. Oke, ini full setnya udah. Kita masuk ke backpack lagi, dan di awal bermain kita didapat apa ya, mendapatkan luxury diamond pack dari newbie package ya. Diamond pack, luxury diamond pack ini salah satu currency yang sudah lumrah di Dragon Age Mobile private server ataupun di Dragon Age Mobile terdahulu gitu ya. Oke, kita open all dulu. Kita dapat berapa? Dapat 200.000 ya. Dan di sini dapat Pandora's Lucky Pack untuk gacha ya. Dapat 100. Ini apa sih? Aura of the Dragon. Oh. Oh, jadi tiket ya, tiket untuk Red Dragon. Dapat 99999999. Ya, dapat segitu ya. Oke, setelah itu udah ya, dapat apa lagi nih? Titel lah. Oh ya, Brawler. Kita dapat titel. Ada lagi kah titelnya yang bagus? The Rich ya. Si kaya ini. The Rich. Oke, kita equipment dulu. Kita Weekend Star Nest. What this is? Wih, apa nih? Wah. Nanti ya Bang Get akan coba Bang Get akan coba. Di sini ada apa nih? Nandar. Wah, ada Bang Nandar. Bang Nandar kah ini? Bang Nandar kah? Wah. Itu malah tiba-tiba ada suara somay. Aduh, bikin Bang Get lapar ya. Oke lah. Waduh, suaranya makin kencang, coy. Wah. Di sini ada Bang Nandar ya. Ada Bang Nandar ini. Wah, apakah Bang Nandar yang Bang Giat terkenal atau bukan? Nggak tahu ya. Oke, di login hariannya dapat dasar kayak gini ya. Nggak ada yang spesial gitu. Kita masuk ke reward pertumbuhan ataupun reward naik level. Oke, kita claim lagi. Ya, setelah itu first top up ini di sini, terus benefit ya. Di sini ada dana bintang film ya, yaitu berupa diamond tentu saja atau berlian. Kita masuk exotic bazaar juga tersedia, precious pack. Ada kingdom privilege, ada juga first top up. Oh, ini login hariannya ya. Login hariannya itu ada luxury diamond pack, terus ada juga 2009. Wah, kok ada bebek koin ya di sini ya? Apakah ini punya Bang Nandar ini? Wah. Apakah punya Bang Nandar ini? Wah, ini sih kalau punya Bang Nandar, wah, serius sih kalau punya Bang Nandar nggak bilang-bilang Bang Nandar ya kalau Bang Giat ke saya gitu ya. Wah, ini ada bebek koin. Oh my god. Oke, di sini ada 100 Pandora box lucky bag ya, lucky pack ya. Terus ada juga feature inscription. Ya, 20-20 gitu ya. Ada superb, ada yang biasa. Ya, terus ada juga ini treasure key. Ya, terus ada juga ini spirit water, terus grandmaster essence dan juga enchant essence ya. Oke, kita sigin dulu. Oke, apakah ini milik Bang Nandar atau bukan gitu ya, Dragon Age Mobile Black private server yang satu ini. Wah, bisa jadi sih.
ya bisa jadi ya. Kita coba lihat Guil, apakah ada ada Nusantara kan, bener berarti ini tuh apa ya, Guil Indonesia ini, server Indonesia ini ya. Ya kita langsung quick entry ya, bismillah. Wah dapat Rosemary, alhamdulillah. Oke dapat Rosemary, lumayan ya. Oke dapat Rosemary nih, banyak dapat Rosemary. Wah welcome to Rosemary ya, Guil Rosemary, apa kabar? Dimanapun sobat semua berada, anggotanya ya, Bang Giat mau tegur sapa dulu. Ya walaupun nggak nonton sih, ya nggak apa-apa lah ya. Nanti Bang Giat akan share di Discord aja ya. Oke kita masuk reward. Reward new players ya. Di awal bermain kita dapat 200k diamond dan juga dragon coinnya 100 serta 100 juta gold, 10 juta dragon coin dan 200.000 berlian atau diamond gitu ya. Di sini ada Demfen, ini seperti ini ya. Oke, kita cek ya. New mile bareng-bareng. Dan kita akan cek juga ini untuk weekend star nestnya apa ya, nantilah ya. Oke kita masuk new mail dulu. Cuman dapat Pandora nih, 20 lagi. Oke lah, nggak masalah ya. Oke, oh iya sebelum masuk ke new weekend star nestnya, kita masuk dulu ke mail ya, ke mall. Sorry, bismillah. So seperti yang kemarin ya. Gak ada yang berbeda, hanya saja di sini memang di Diamond Market atau Weekly Limited Offer ini tuh berisi kostum ya, kostum beserta set sayap, ekor dan juga tato. Terus masuk ke gear ada untuk ngenchant dan juga heraldry ya, heraldry grade S. Terus masuk ke consumable seperti ini ya, nggak ada yang aneh gitu, hanya saja diisi oleh titel, terus efek kaki ya, footprint dan juga surround untuk yang badan itu, dan kunci nih, kunci juga tersedia di sini untuk kunci ya. Mana nih, nggak ada lagi kah? Oh titel juga ada ya, titel terus ice dragon untuk upgrade. Terus medal ya. Menarik. Terus masuk Jet level 1 Water resist ya. Oh iya, oke ini ada bone heart. Kepingan bone heart, terus masuk kostum, baju seperti ini ya. Enggak ada yang lain. Masuk ke package ada Grade S Dragon Wear. Chess ya, dan juga heraldry untuk skill ya. Oke, masuk ke dragon coin ya. Dragon coin di sini ada untuk tiket masuk nest ya. Ya, Guil rename, terus masuk lagi ke ini. Udah nggak ada lagi, terus masuk ke consumable. Wah, ini sih kurang ini ya. Tapi katanya di sini tuh ada GM toolnya ya, ada GM toolnya dan nanti Bang Giat akan coba gunakan GM toolnya ya. Tapi setelah yang satu ini gitu ya. Oke kita cek lagi. Oke ini monnya apa? Monnya ada grade L kah? Wow, nggak ada ya, grade S dan grade A ya. Oke masuk ke shop ini, masuk Glory Shop. Wah kok nggak ada, masuk Guil Shop seperti ini ya, masuk Home Shop nggak ada juga, masuk Sense Shop nggak ada, skill heraldry ya seperti ini ya biasa ya, masuk God Bazaar, God Bazaar masih ini ya, masih aman lah ya, nggak ada yang baru mungkin. Nah ini coba ada gradel enggak?
nggak ada di sini sih, ada nggak? Ah ada nih, berarti Grade L dan juga ada Pegasus Redeeming Card ini ya, kalau nggak salah ini tuh Griffin kalau nggak salah nih, dapatnya Griffin ya kalau nggak salah sih. Kita belinya yang mana nih, yang Shenlong aja ya, tapi uangnya sayang ini 100.000 coy, jadi nggak worth it ya untuk membeli hanya satu naga ini. Mungkin sobat semua bisa nikmati gitu, atau bukan nikmati sih, jadi simpan Dragon Coin-nya, kecuali kalau umpamanya sobat semua memang pemain Dragon Age Mobile Musuh Abadi 2024 Rivet Server yang sudah sering menggiat buat videonya, itu sobat semua bisa juga buang-buang lah ya, buang-buang Diamond ataupun Dragon Coin maupun currency yang lain untuk apa ya, untuk memperbagus atau memperbaiki karakter kita gitu ya. Itu bisa juga, nggak masalah kalau itu ya. Tapi kalau mamanya di Dragon Age Mobile ini, Bang Gat nggak sarankan gitu ya. Oke, kita langsung cabut. Kita masuk ke Jet Spirit. Oh, di sini core ya, partner menggunakan diamond ini belinya. Masuk ke Jet, ini Jet level 1 ya semuanya. Masuk ke DN Store. Ya DN Store nggak ada lagi. Masuk ke Fairy Shop seperti ini. Ah, oke. Ya, ultimate layer apa sih ini? Wah, anjir, ada ultimate layer loh. Bang Jet belum ngegedein ininya loh. Belum membesarkan si karakter Bang Jet ya. Kalau digedein ya, Bang Jet mau enggak mau harus ngencan-ngencan dulu nih ya. Nah, ini punya Bang Jet nih. Di awal bermain kita juga dapat ini ya. Nah, ini Inferno Knight ya, atau Raja Neraka. Nah, ini Hell Dragon Knight maksudnya, kayak gitu ya. Oke, ini dapat luxury diamond pack. Nah, ini belum di upgrade apa-apa ya, dan juga pengen belum punya amulet nih, pasti bingung juga nih. Oke, kita langsung lihat dulu ya, ini gimana? Oh, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa nih ya, tuh nggak bisa masuk tuh. Nanti sobat semua ngomong lagi, tolong Bang jangan sok bohong katanya. Nih, lihat aja tuh, nggak bisa masuk kan, teammates-nya nggak bisa masuk ya. Ya oke, tanpa berlama-lama Bang Jet akan coba cek dulu ya GM toolnya di game Dragon Age Mobile Black private server yang seru ini, dan kita akan coba gunakan game toolnya bagaimana caranya ya. Oke, langsung aja kita ke game toolnya ya. Ya, untuk game toolnya Bang Giat akan cantumkan linknya di kolom deskripsi Bang Giat. Kalau nggak bisa sobat semua langsung aja masuk ke Discordnya dan di sana cari game toolnya ya. Kalau nggak ada nggak usah marah-marah di kolom komentar Bang Giat. Bang Giat paling sebel banget ya, nggak ada game toolnya, nggak bisa ya, linknya nggak bisa, tapi marah-marahnya ke Bang Giat itu kan lucu ya. Oke lah, kita langsung aja masuk ke sini ya, ke Weed-nya, Weed yang sobat semua pakai nih ya. Bang Giat mau lihat dulu nih Weed-nya berapa. Nah, Weed-nya ini nih ya, 404 punya Bang Giat ya, sebentar ya. Nah, itu udah ada new mile, kita lihat cek. Wah, anjay, 99 tuh. Sobat semua bisa lihat ya, langsung 99 ini. Kita quick claim dulu. Wow, pack full. Oh, pack full ya. Bang Giat ini mungkin mau dihapus dulu nih. Ya, delete dulu. Bang Giat mau ngambil satu. On. New wave waiting. Oh, nggak bisa kah? Nggak bisa di-delete kah? You have mile waiting for pick up. Oh, jadi Bang Giat mau coba dulu yang satu dulu ya. Oke, kita enter. Gimana nih? Oke, ancient red dragon. Oke. And ini
Ancient Red Dragon. Nah, ini secondary-nya, ininya satu aja lah ya. Terus send dulu ya. Dan ini lagi Ancient Red Dragon-nya. Ancient. Red Dragon ya. Nah, yang secondary kita langsung send. Oke. Ya, kita langsung buka dulu. Ya, kita new mail. Nah, nih ya. Kita langsung receive mail. Tuh, dapat ya. Kalau nggak percaya seperti itu. Game tool-nya ya. Kita langsung identify. Kok dapatnya ini semua sih? Wah. Wah, enggak apa-apa lah, udah. Ya, nah jadi seperti itu ya, kurang lebihnya menggunakan GM tool ya. GM tool yang Bang Giat barusan kasih tahu caranya seperti itu, dan mungkin cukup sekian dulu ya. Review sedikit game Dragon Age Mobile Black Private Server yang satu ini, dan GM tool tersedia di game Dragon Age Mobile Black Private Server yang satu ini. Jadi monggo yang mau mendownload gamenya, nanti Bang Giat akan share di link deskripsi yang satu ini ya, video satu ini. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas supportnya selama ini. Nantikan video gameplay game private server lainnya dari Giat Everyday. Bang Giat itu kurang lebihnya Bang Giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you on the next video.